Betapa senang rasa hati di hari yang bahagia ini. Semua kita bergembira menyambut pesta panen ini. Na 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 la 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 la. Aduh, kok pegel kali kayak gini ya badan aku nih ya. Padahal aku sering olahraga loh, tapi kok sakitan semua gini pas salah tidur. Ti, apa Neng? Kau dari mana Ti? Itulah baru tempat si Wati aku. Ngapain pula kau tempat si Kiki Wati? Itulah si Kiki Wati itu mau minjem uang dia, jadi ku antar ke rumahnya. Si Kiki Wati minjem duit sama kau, apa udah nggak ada lagi duit dia Ti? Ih, gaya sok-sok mewah kali, ujung-ujungnya minjem duit juga sama kau dia kan? Ih, nggak tahu lah Kuning, kurasa dia karena nggak balik-balik ke Malaysia itu mungkin lagi seret dia. Ih, nggak tahu kau kan? Ya iyalah dia nggak bisa pulang ke Malaysia. Eh, tahu kau? Paspornya ketahan, si Tiri sama si Yani cerita sama aku, makanya dia nggak bisa balik ke sana. Berapa dia pinjam duit sama kau? Ah, masa si paspornya ditahan? Dia minjem sama aku duit cuma 5 juta gitulah. Ya ilah ilolo Tati, kok berani kali kau? Eh, dia kan pindah kemari kan katanya ngelarikan duit lo di sana, nggak dibalikkan duit kau nanti mampus. Tuh apa? Aku takut orang surat tanahnya aja ada di rumahku kok. Tadi malam dia datang ke rumahku ngasih surat tanahnya itu. Aku bilang duitku nggak ada malam ini, besok pagi aja. Makanya aku hantar hari ini. Ih, kau berani kali lo Tati. Kok nggak tahu surat tanah dia itu surat tanah siapa? Orang dia aja ngontrak kok. Lucu kau. Enggak loh Neng, ku baca kan nama dia. Aku tengok namanya di situ. Tapi apa HGB gitu suratnya? Hei, itulah kau kan nggak tahu kan Tati. HGB itu hak guna bangunan. Itu sewa dia bangunannya. Tanahnya yang tak tanah siapa kok mau pula kau nerimanya. Nanti kok dia udah pergi ya kayak manat suratnya itu yang nggak berlaku lagi sama kau. Masa sih Neng? Tapi katanya dia 3 bulan ya minjamnya. Nanti setelah 3 bulan kesana aku nagih. Ih, iyalah harus kau tagih lah Ti. Nanti keenaan pula dia nggak bayar kan kau yang rugi. Eh Ti, teringatnya dia minjem tuh apa sih? Katanya semalam dia mau buka catering gitu sih. Sok-sokan kali dia kayak gak tahu diri kali gitu dia buka-buka catering. Masa anak gak higienis kayak gitu sok-sokan. Apa ada nanti yang mau beli catering dia itu? Iya juga ya Neng, ih gak tahu laku. Eh kak, enaknya nih danobinya diapain ya? Ditumbuk lah Is, kalau malas kau numbuknya dipulos-pulos gini masa pakai santan. Mau diapain lagi coba daun ubi? Males sekali lo aku numbuk-numbuknya kak. Yaudahlah yang kayak kau bilang aja lah diremes-remes gini. Gugule pakai sambal belacan enak kayaknya nih ya. Ya tergantung seleramu lah Is, tapi kalau ikannya kalau daun ubi kayak gitu ikan asin, ih sedap kali tuh. Tapi kok yang lain beda lagi lah Is. Iya juga ya kak, yaudahlah. Kayak yang kau bilang aja lah nanti ku masak ini. Kau masak apa itu? Aku udah siap masak soto Is, tinggal buat perkedelnya ini. Bentar lagi si bordir mau datang itu makan. Loh, masih rantangan si bordir sama kau kak? Masih lah Is, tapi jarang-jarang kok dia makan. Kalau ada si Roma baru dia makan. Hei, yang gatalan lah perempuan tua itu kerjaannya sih. Menggatal aja sama laki-laki. Lucu kok Is, saya namanya dia suka sama si Roma. Ya apa aja dibuat nyanya itu. Alah gak ada nyanya itu kak. Memang dasar dia aja yang kegatalan. Udah pengen kali kayaknya kawin dia itu. Lucu kau Is, saya kok sensi pula. Tadi kan kau tanya, ya aku jawab. Par kali aku, cuma udah masak belum ya? Udah landing, pulang dulu lah aku. Mengibas sama kau gak siap-siap loh. Ikutlah aku Ti, mau tempat Kak Mumu juga aku. Pasti mau kau ceritain kan si Kiki Wati ini kan. Astagfirullahaladzim Tati, ya Allah seujon aja kau sama aku. Duduk-duduk tempat Kak Mumu loh Ti, udah lama kan gak ngumpul di balai pertemuan. Ih Ning, entah kapan lah kau berubahnya. Ayolah kesana kita sama-sama kita transfer informasi ini. Hah, kayak gitu lah Ti, kan jadi seger badan aku. Udah ya cepet ya. Kau lah yang bawa aku dari yaudah, tadi apa-apa, loh. Apa-apa. Aku pun yang bawa jadi yuk. Ya udah kayak gini semangat. Kestel, tutup pintu nanti nama mama keluar. Tutup rumahnya. Kok enggak di rumah deh. Ma! Mama! Mana dia? Apa di belakang? Oh, ada saya di belakang. Pasti ada mumunya. Gosip nih orang. Siap mandi, ku cariin duitku yang limpul itu kan mau beli garam aku. Nggak ada, nggak tahu aku jatuhnya di mana. Ayo, menggosip, Glenn! Suara kau lo Bor, kuat kali. Lembut kenapa jadi perempuan kau kalau manggil? Iya, macam hantu kok datang ngejutin. Dan mukamu putih, gigimu kuning. Apa nggak terkejut orang? Ya maaf lah, memang kayak gini, nga. Mu,
Kau udah siap masak? Belum lah, Bordin. Nggak kau tengok ini aku lagi ngupasin kentang. Ih, kupikir kau udah siap masak. Lapar kali aku, asam lambung udah naik ke pupil mata. Ada-ada aja kau asam lambung naik ke pupil mata. Buta lah. Ya gimana orang memang betul kok asam lambungku naik. Eh, Mu, kau kenal Siti ini kan? Enggak. Kau kenal Lisa ya? Kenal, kenapa rupanya, Wak? Bagus-bagus kemarin aku jumpa dia kan. Ku sapa, "Tini, mau kemana kau?" Ku bilang kayak gitu kan. Digini kan ya? Dinaikannya bibir gini. Ih, ku rasa kesel dia masih anya. Waktu berantem sama si Tati itu ku pisahin. Hah? Berantem sama si Tati? Serius lah, aku kok nggak tahu. Itulah kau ketinggalan berita. Si Tati kan berantem sama si Tini kemarin itu. Aku nggak tahu kayak mana awalnya. Cuman tiba-tiba pas aku datang, orang itu udah adu mulut. Ku pisahin, nggak terima, nggak mau. Si Tati ini pun merengkel kali. Payah dibilanginnya, nggak tahu kenapa. Terus, Bor? Katanya si Tini ini disiram sama si Tati. Si Tininya nggak terima, marah-marah sama si Tati. Si Tatinya pun marah-marah sama si Tini. Si Tini nggak terima lah dia, jadi marah-marah sama si Tati. Ih, kok sok kali si Tini itu ya, padahal masih jadi babunya di rumah orang. Ih, kemarin aku juga jumpa sama dia, ku diemin dia waktu aku ngutip tempat si Yani. Ih, berantem juga aku tempat si Yani itu loh. Gak mau dia bayar dari lebaran semalam sampai sekarang. Bukan lebaran, tahun baru semalam sampai sekarang gak dibayar sepeser pun. Ku tagi-tagi malah marah-marah ngancam-ngancam disiramnya aku, kan gondok. Yang mana sih orang-orangnya itu? Aku kayak penasaran sama siapa? Si Tini, si Yani. Penasaran aku taunya cuma si Wati aja. Itu yang di gang sana itu, yang gang janda dulu sana. Janda-janda juga di situ semua. Iya, semua janda-janda di situ. Bentar, Ti. Kau cium bau gak, Ti? Bau apa? Masa gak kecium lagi sih sama kau? Bau bangke masih segar loh, Ti. Oh, bau bangke. Makin menyengat gitu loh ini baunya. Berarti ini, Ti, bahan-bahan gosip dicampur rempah-rempah. Makin menyengat jadinya kan baunya. Ayo Ning kesana, macamnya baunya dari balik pertemuan. Iya, gak bisa dibiarin ini, Ti. Saatnya kita mencicipi bangkai segar. Bangke siapa? Apanya yang bangke? Datang-datang kalian kok bilang kami makan bangke sih? Alah, gak usah sok-sok segan gitulah kalian. Nyeritain siapa kalian? Iya, nyeritain siapa? Mana ada kami cerita siapa-siapa. Oh, si Bordir inilah cerita tentang si Tini, kawan-kawannya si Wati sama si Yani itu. Tini? Tini siapa sih? Tini itu loh yang temannya si Kiki Wati yang tadi minjem duit sama aku. Oh, seru ini kayaknya. Kau ambilin apa dulu bangku kau itu biar cepat kita dari sini enak. Kok klaim lah memang. Oh, jadi si Tini itu kawan-kawannya si Kiki. Cepat Lati, lama kali cerita enak loh ini. Iya loh Ning, satu gengan kawannya si Yani juga itu. Kan kemarin aku berantem juga gara-gara nagih uang angsuran yang gak bayar-bayar selama setahun dia. Marah-marah mau disiramnya pula aku. Yani itu yang mana lagi? Aku gak tahu. Ini loh kawan-kawan si Kiki Wati itu loh yang minjem duit sama aku tadi. Oh, orang-orang wiritan Blok Songo sana. Iya, satu gengan orang itu. Kau ceritakan dulu yang kau berantem sama si Yani sama orang ini biar gak ketinggalan berita orang ini. Jadi ceritanya kan aku inilah ngutip tempat si Yani, ketemulah aku sama si Tini yang sok belagu gitu lah, padahal cuma jadi babunya di rumah orang. Ku diamin aja, jerit-jerit lah aku ke rumahnya si Yani kan. Yani, keluar kau, bayar angsuran kau. Malah marah-marah. Apa kau bisa? Kau gak tahu kan? Aku ini lagi gak ada duit. Ya kan bukan urusan aku kan kalau aku gak ada duit ya kan. Yang penting aku minta utangnya dibayar. Malah ngamuk-ngamuk deh sama aku, diancamnya aku. Enggak ku bayar kenapa rupanya? Ya gak bisa gitulah. Ku ambil aku kulkasnya, ku ambil TV-nya. Mau apa dia ya kan? Kok malah ngancam-ngancam mau disiramnya aku? Kan gondok aku. Terakhir aku kesana gak ada lagi dia orangnya. Yani. Kayak gak asing Yani. Oh, Yani yang suaranya kayak sesak-sesak napas itu kan. Jijik kali aku itu kalau nengok dia undangan tau kan. Ditulisnya namanya di kertas. Yani, disuruhnya orang, requestan orang dapur. Naiklah dia nyanyikan, mendesa-desa suaranya. Sini. Jijik kali aku nengoknya, sumpah laki-laki itu pun kesenangan nengok dia kayak gitu mendesa-desa. Gitu loh, Ti. Iya, memang betul itu si Yani itu. Suka kali dia karaokean. Kalau karaokean musiknya pun kuat-kuat kali. Lagunya apa? Mabuk janda. Pengen ku tiup rasanya. Sesak napasnya sakit kali di dada.
Amit-amit lah woy, mudah-mudahan kita gak kayak orang itu ya. Kita kan udah tua-tua kan. Tau Klen, ada gosip terbaru lagi. Si Tati loh, kebayaan kali sama si Wati. Ngasih-ngasih duit. Ngasih duit? Kebayaan kali kalau Tati. Padahal tetangga-tetangga kau sini orang susahnya semua, ya kan? Oh, bukan kami dulu yang gua kasih. Bukan dikasih loh woy, dia ngutang. 5 juta 5 juta? Banyak kali. Iya, kami minjem 1 juta pun susah kali keluar dari kantong kau itu, Tati. Si Wati pun ada juga lu ngambil baju gam sama aku, 2 pasang. Kayak mana itu, woy? Hati-hati kok, Is. Si Tati aja cuma dikasih surat HGB. Hak guna bangunan, surat-surat nyewa tanah gitu loh, Is. Aku bukan nggak mau minjemin kelen-kelen yang nggak mau, katanya di apa bunganya 30% apa kayak mana lita darat, ya males lah aku minjemin kelen. Kok banyak kali, untuk apa uangnya? Iya kan Is, banyak kali kan. Katanya dia sih mau bikin catering-cateringan gitu. Tahu kelen kan si Kiki tuh masak kayak mana kan, nggak higienis, nggak sehat. Yang kemarin aja pesta tempat Juniran aja semua mencret kok, yang punya hajatan aja opname. Ya kan samamu juga dia masak. Ya kan kalian dua pemborongnya di situ. Loh kok sama aku pula masaknya? Memang aku yang masak pertama loh, Wak. Kan kalian tahu sendiri yang aku pulang kemari bawa pecel itu. Kan berantem sama dia gara-gara diambil alihnya. Banting harga dia di situ, toh kalian pikir. Sampai terdepak lah aku gak jadi aku masak di situ. Rupanya kenapa lah semuanya sampai rumah sakit semua mencret-mencret. Dia punya dendam sama Jumiran. Diginikannya masakan Jumiran. Bukan teh kuku loh, Bor. Itu loh yang mistik-mistik gitu itu loh, Bor. Itulah kan. Terus si Jumiran itu kan penasaran kok bisa kena kayak gitu kan. Dibawanya lah sampel makanannya ini tadi ke ITT dan IPB. Terus disetetes cap kayak gini kan, ditengokkan lah di situ, tahu kalian. Adalah mikroba si Kiki di situ. Ih, ngeri kali si Kiki Wati itu ya. Betul yang itu Nini, nanti kau mengada-ngada ceritanya karena kau pernah berantem sama dia. Iya, kau kan musuh bubuyutannya dia. Ih, bandel kali tuh gosok ini lah, suka kali main jorok. Jadi rumah bundanya kan kotor lagi. Bosan kali aku di rumah, ke tempat Kak Tati lah. Sepeda aku atau sepeda Kak Tati ya? Ya Allah, gak percaya lagi kalian sama mulutku ini. Aku gak pernah loh berdusta kalau ngomong. Memang kayak gitulah yang sebenarnya terjadi, toh kalian. Ngeri kali sih Kiki ini kalau memang betul kayak gitu ya, Ning ya. Iya, aku pun gak mau sama dia kalau kayak gitu. Oh, lagi ngumpul-ngumpul di sini kalian. Betul kan membobol rumahku? Apa sih Rita, datang-datang ngomong gak jelas gitu? Hei saya, aku taunya itu rumah si bordir, tapi gak akan aku kasih tahu di mana penyimpanan harta aku sama kalian. Jatuhnya di rumah kok kayak ada ruang penyimpanan bawah tanah ya Rita. Ih pulanglah, aku ada si Rita di sini, gak enak ngobrolnya. Bangkon yang awet. Kok angkat? Ya udah aku pulang lah, Kester pun mau apa lagi? Kok pergi pula sini sama Tati? Iya aku pulang juga lah kak, gak siap-siap aku jadi masak ini. Ih udahlah Bor, aku juga mau masak, ayo ikut aku. Oh, bubar satu-satu kalian ya, mau merencanakan membobol rumahku, gak akan bisa! Bisa pula kalian pergi masing-masing si Rita datang. Percuma lo Bor, cerita ada dia pun gak guna. Astagfirullahaladzim ya Allah Tati, sujon aja kok sama aku. Duduk-duduk tepat Kak Mumu lo, ya Allah. Ulang. Tunggu kok kan, ketinggalan berita. Si Tati katanya kemarin itu, bukan katanya ulang. Ih, sok kali si Tini itu ya, padahal jadi babunya di rumah orang dia. Kemarin aja jumpa aku waktu aku ngutip angsuran tempat si Yani aja. Yani apa Yani? Bisa kalian ya, si Rita datang pergi masing-masing. Ulang.